Oke, halo guys. Jumpa lagi bersama Jethro Yosafat. Jadi kali ini kita terinspirasi dari perkumpulan keluarga nih. Jadi malam hari ini lagi datang keluarga ya. Nah, kita mau coba buat sesuatu yang enak buat keluarga, yaitu Dalgona Susu Nescafe Kopi. Bingung ya. Ya. Jadi gini cara buatnya guys. Kita nggak punya mixer di sini, nggak punya kocokan nggak punya. Nah cara gampangnya gini, kita pakai aja botol kayak gini guys. Ya kebetulan nih saya pakainya 2 saset, jadi nanti gulanya ya 2 sendok kecil aja, 1, 2, oke, 2 sendok ya guys. Nah, ditambah airnya harus air dingin, guys. Saya sudah eksperimen pakai air panas, pakai air mentah, pakai air apa aja. Itu kurang begitu bagus hasilnya. Tapi pakai air dingin itu hasilnya paling magnus. Nah, ini cuman sebentar banget sih. Sebentar banget. Paling 1 menit juga jadi. Ini saya nggak pakai tukar-tuker ya. Kira-kira aja feeling. Ya, sep. Ya, segitu aja lah kurang lebih. Air dingin ya, guys. Jangan lupa air dingin. Nah, ini kopinya. Nah, kopinya tapi harus Nescafe ini, guys. Waktu Dalgona mulai booming kan, cari kopi ini susah banget. Di Alfa nggak ada, di Indomaret nggak ada. Wah, tapi begitu booming, sekarang di Alfa, di Indomaret ada nih, guys. Nescafe kayak gini. Lagi promo lagi kalau di Alfa itu, kalau nggak salah 5.500, isinya 10 saset. Nah, ini kopinya ya, 1 saset. Oke, guys. Satu lagi. Nah, ini caranya mudah banget, guys. Bener deh. Ini keluarga udah pada nungguin nih. Udah pada nggak sabar, ngiler banget. Pengen minum ginian. Saya udah buat tadi sore sebenarnya. Tapi ternyata, saya pikir nggak suka keluarga kan. Karena kopi atau takut emas segala macam. Ternyata habis, guys. Jadi, saya buatin lagi ya. Jadi, caranya gini nih. Tinggal kita shake-shake ini. Ini cepet banget guys, kalau pakai mixer kan gak ada mixer ya, pakai garpu tuh saya pernah coba pakai garpu, ya ampun lama guys, nggak semudah yang di YouTube itu loh, nggak semudah itu guys. Tapi ini dengan ini beneran, ini nggak bluffing saya langsung ya, nggak ada cut video, nggak ada, ini bener-bener saya shaking seperti ini. Nah itu langsung jadi tuh mengembang. Ini karena botolnya warna hijau, salah nih, seharusnya tadi saya pakai botolnya yang bening, yang transparan. Jadi kalian bisa lihat ini langsung busanya tuh kemana-mana gitu. Oke, kita kocok-kocok lagi. Ya kira-kira 30 detik lah ini jadi kalau kita kocoknya konsisten kayak gitu. Ya, tuh. Langsung jadi guys ini. Tadi kan kalau kalian dengar ada cek-cek-cek itu cek-ceknya gula tuh guys. Ya, kan pakai gula pasir tadi. Nah, sekarang ini udah gak ada cek-ceknya, udah gak ada. Artinya sudah menyatu, sudah larut. Dan dalgonanya ini udah jadi guys. Cepet kan? Nggak lama. Nah, ini udah jadi. Terus tinggal kita nikmati. Lewat apa ya? Tinggal satu lagi elemen yang kurang. Ya, tolong Albert atau Anti aja. Anti tolong ambilin susu di freezer. Siap, Bos. Oke, ini udah jadi. Ini tinggal tambahin susu. Oke. Nah ini istri saya yang cantik sini dulu ya. Oke. Akun channel YouTube-nya Feba Paula ya, tapi baru dikit subscribernya. Saya juga baru dikit sih. Ya ini pakai susu ini lagi diskon juga di Alfa ini 10.000. Bang, kok jadi saya, nanti saya di jadi ini lagi. Jadi promosiin Alfa ya. Oke, nah ini tinggal tuang susunya seperti ini. Ya secukupnya aja kira-kira. Tergantung ya, kalian pengen ke kentalan kopinya seperti apa. Kalau saya sih lebih suka yang agak masih agak nggak terlalu banyak susunya. Tadi saya cuma nuang dikit sih. Ini sih saya main feeling sih ya, nuangnya nggak pakai taker-takeran. Jadi feeling kalian aja, selera kalian tuh seperti apa. Ini udah tinggal kocok. Ini jadi ini enak banget, serius. Cobain deh di rumah ya. Siapa yang mau coba? Oke. Boleh pinjam gelas yang tadi kecil.
Oke, terima kasih. Nah. Oke, ini tinggal dituang, guys. Ya, kalian lihat sendiri, ini enak banget tuh. Oke, selamat mencoba di rumah dan semoga ngumpul keluarga jadi semakin asik dengan hadirnya dalgona ini. Oke, God bless you all. Bye-bye.